memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei lalu, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI menggelar aksi yaitu Meretas Jakarta Cerdas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Car Free Day, Minggu 18 Mei 2014 di Jalan Kota Bumi. Hari ini Car Free Day yang diselenggarakan oleh IKAPI IKAPI. Kita mengadakan jalan sehat dan memperkenalkan juga tentang buku kepada masyarakat luas, sehingga banyak masyarakat tahu bahwa hari tanggal 17 Mei itu adalah hari dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam hal membaca, perlu adanya minat budaya bangsa yang harus ditumbuhkan sedini mungkin. Membaca tak hanya diperlukan ketika hendak melanjutkan ke perguruan tinggi saja, namun harus ditumbuh kembangkan sejak kanak-kanak. Banyak cara sebenarnya untuk itu, salah satu di antaranya adalah bagaimana minat dan budaya baca itu harus ditumbuh kembangkan sejak sedini mungkin. Jadi minat baca itu tidak sekonyong-konyong hanya di saat sudah mulai kuliah, sudah dewasa, baru suruh baca buku. Harus mulai dari awal, sedini mungkin dari anak-anak itu. Makanya salah satu kegiatan kami di IKAPI ini adalah mensosialisasikan buku itu kepada masyarakat, terutama sekali mulai dari anak-anak. Salah satu di antaranya adalah kegiatannya Jakarta Book Fair ini. Di Jakarta Book Fair ini nanti kita akan menghadirkan lebih banyak buku anak-anak dan buku keluarga di antaranya. Seiring berkembangnya teknologi, banyak remaja yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana belajar, terutama dengan adanya e-book yang mudah didapat di internet. Sebenarnya, apapun namanya, e-book kah, apapun lah namanya, itu hanya pelengkap. Bagi kami, IKAPI, buku tidak akan terganti. Ya, karena bagaimanapun, seseorang membaca buku biasanya lebih nyaman dibandingkan membawa e-book atau apapun lah namanya kan. Jadi itu hanya untuk melengkapi saja. Jadi silakan saja, mungkin ada masyarakat generasi muda yang intinya adalah membaca. Membaca dengan apa saja. Medianya kan banyak. Bisa buku, bisa e-book, bisa dalam bentuk-bentuk barang elektronik yang lain. Tidak ada salahnya memang zamannya sekarang seperti itu. Tapi yang penting bagi saya adalah membaca itu wajib. Mau membacanya dari buku, dari gadget, tapi membaca itu penting. Dan sebenarnya akan lebih nyaman membaca itu lewat buku. Tapi masalah bahwa nggak punya waktu praktis, kok ada gadgetnya. Mungkin dia tidak menggunakan membaca. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Car Free Day karena IKAPI ingin mengajak masyarakat umum untuk menumbuhkan minat baca, tak hanya di kampus atau di pameran buku saja. Kita tahu, saya juga bahwa pada Car Free Day ini jalannya biasa macet. Ini saran justru punya masyarakat, masyarakat semua turun ke jalan pada Car Free Day ini, kita lihat sampai jalannya susah. Jadi kita memperkenalkan dalam rangka Hari Buku Nasional, kita memperkenalkan bahwa ada buku kepada masyarakat. Pertama, kita ingin sekali lagi bahwa pengembangan minat dan budaya masyarakat untuk membaca itu tidak hanya oleh komunitas orang-orang buku. Kita ingin melibatkan banyak masyarakat. Nah, kita tahu kalau pas saat Car Free Day begini, semua masyarakat hadir di jalan-jalan macam ini salah satu sosialisasi kita. Jadi kita ingin mengajak secara bersama-sama. Kalau hanya di kampus atau hanya di, katakanlah di istora, di saat pameran kan, itu kan sudah terbentuk. Nah, kita ingin mengajak semua lapisan masyarakat yang pada saat hari-hari yang mau ini, titip pesan kepada presiden baru, silakan ditulis di sini. Ini penting.